Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kawan di channel Pandai Tutur. Salam seni dan budaya dari Makassar atau di Bugis Makassar. Oke kawan, channel ini berada di Sulawesi Selatan, tepatnya di Kabupaten Maros. Oke kawan, hari ini saya kedatangan tamu. Terus goloknya saya mau restorasi. Kasihan beliau sudah membuat sebuah golok, ini golok baru, cuman lama disimpan karena tidak ini. Kalau dia tidak lari kawan, sudah pasti jelek. Nah ini jadi minta maaf sebelumnya yang kerja golok ini, minta maaf bukan kami salim bagaimana, cuman ini di restorasi aja, maksudnya saya perbaiki kembali supaya alhamdulillah bisa berkualitas seperti itu kawan. Dan kunci dari penempa itu adalah paling pertama arang, yang kedua penyepuhan. Seperti ini kalau sepunya pakai oli. Nih. Ini enggak bisa ini kawan. Rusak. Nah, ini padahal ini orangnya enggak pakai. Ini. Kurang lebih 1-2 bulan ya, Bang? Sudah 2 tahun. Ini 2 tahun disimpan, enggak dipakai. Ini. Nih, enggak dipakai. Beliau kasihan beliau. Jadi nanti saya restorasi kembali, saya akan sepuh, baru saya tes.
Oke, ini kebetulan yang kawan sudah selesai restorasinya, alhamdulillah sudah mantap. Ini ada untuk kayu, ada untuk tulang, dan ini ada untuk sembelih satu. Oke, ada untuk para ke kebun satu. Oke, mantap. Tinggal dilihat restorasi ketajaman seperti apa. Nanti beliau sendiri yang buatkan gagah. Saya cuma restorasi bilanya aja kawan. Oke. Okay. Oke. Okay. Kemudian yang satunya ini kawan. Oke, mantap, sudah selesai. Nah, ini dia hasil lahir dari channel Pondok Teguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.